sebenarnya saya sudah lama hobi dengan pelihara burung. Awal dulu pelihara burung cucak hijau. Cucak hijau ini memang cukup menarik. Akan tetapi satu hari teman saya membawa burung murai batu kepada saya untuk diperlihatkan, untuk diperdengarkan. Saya langsung jatuh hati pada saat itu. Karena saya juga sibuk, saya awalnya mempertimbangkan apakah saya mampu untuk memeliharanya, merawatnya. Akan tetapi setelah saya pertimbangkan lebih jauh bersama istri saya akhirnya menyetujui kalau saya diperbolehkan untuk memelihara. Karena istri saya tahu bahwa saya hobi pelihara burung kicau. Burung murai batu ini sangat menarik buat saya karena burung ini bisa fotokopi sepertinya atau mengikuti suara burung yang lainnya dan menghasilkan suara terjadi lebih indah, kadang persis suaranya seperti suara asli burung isian atau yang burung masteran. Ternak saya mulai dari sepasang, dua pasang, sekarang mencapai 16 pasang. Burung-burung yang saya miliki, burung murai batu ini, untuk saya sangat sulit didapat karena saya memburu burung-burung murai batu ini yang sudah juara atau sudah menjadi jawara. Untuk itu saya sangat suka sekali dengan burung murai batu karena murai batu juga bisa menghibur saya di dalam kesibukan saya sehari-hari. Sehingga urusan saya pun bisa berjalan dengan baik karena dihibur oleh burung-burung murai batu saya. Burung-burung murai batu ini menurut saya burung yang sangat menarik buat saya. Selain bentuk fisiknya, juga suara-suaranya yang unik dan yang sangat aktif sekali di dalam berkicau. Ini Rasko yang menjadi juara satu di kejuaraan Piala dan Puspomal. Rasko adalah salah satu anakan daripada hasil ternak kita, yaitu dari hasil perkawinan antara Kian Santang jantannya, juga betinanya dari Aceh yang berbuntut putih. Ini Rasko adalah generasi pertama dari anakan Santang, anak ketiga. Saya memelihara secara rutin, memberi makan
dan juga saya melihat karakter-karakter burung ini dengan baik. Saya memberikan juga vitamin-vitamin dari produk Ebot. Sehari-hari saya berikan Ebot Fit seminggu 2-3 kali, 5 tetes di dalam satu tempat minuman, wadah minuman. Untuk Ebot Jos saya berikan 2 hari sebelum Rasko lomba, sebiasanya seperti itu. Walaupun Rasko tidak mendapatkan juara 1, tetap saya pelihara dengan sepenuh hati. Ini peternakan kita, ini salah satu biangan yang mau mabung, ini santang yang mau mabung. Kondisi betinanya sedang mengeram dan sudah jarang turun ke bawah atau keluar dari sarang. Santang yang siap untuk menjaga indukan dan juga telur-telurnya. Akan tetapi santang tetap bersuara kencang, seperti halnya tidak terjadi apa-apa, padahal kondisi burungnya, bulunya sudah kondisi mau mabung. Iya, jadi yang pertama adalah sirkulasi udara, yang kedua saya memikirkan dia punya luas area daripada kandangnya ini, supaya bisa bersama-sama dengan pasangannya bermain dan juga bisa menghasilkan telur dan anakannya. Baik. Kalau kandang terlalu kecil atau kurang tinggi, burung kurang olahraga, kurang bersemangat. Tapi juga kalau misalnya terlalu tinggi untuk murai kelas murai batu ini, susah untuk perkawinannya. Yang penting nomor satu adalah sirkulasi udara. Yang kedua adalah dasar daripada kandang ini harus diberikan pasir. Kalau lebih baik atau lebih bagus pasirnya, pasir kasar putih dan ditaburi sedikit pasir laut untuk burung bisa mematuk atau memakan, menambah kalsiumnya untuk telur, cangkang telur, untuk menguatkan cangkang telur. Kenapa ada bak-bak air di dalam sini? Untuk bak-bak ini kita taruh supaya, satu, buat tempat taruh makanan seperti kroto ataupun cacing tanah yang diberikan satu hari, pagi hari itu 10 cacing tanah. Ya, kenapa di dalam bak itu ada tempat makanannya? Nah, itu supaya tidak disemuti. Nah, satu bak air lagi itu untuk burung mandi. Nah, yang satu bak itu untuk pakan jangkrik. Diberikan jangkrik setiap paginya 30 ekor jangkrik yang masih hidup agar tidak lepas, diberikan seperti baskom. Nah, sehingga jangkrik tidak lari kemana-mana. Beternak burung ini kalau kurang makanan, dia pun tidak mau bertelur, apalagi menetas. Kalau sampai terjadi bertelur, itu pun juga akan dipecahkan, karena burung mempunyai insting yang tinggi. Apabila makanan tidak cukup sehari-harinya, bagaimana dengan anak-anaknya? Maka dia akan memecahkan telur itu sebelum telur itu menetas dengan sendirinya menjadi anakan. Ini bengkel My Auto One. Ini area kiri kanan sini untuk mobil-mobil parkir yang belum disurvei oleh pihak asuransi, mobil-mobil rusak maksud saya. Contohnya mobil rusak yang satu ini di sebelah kiri kita ini. Nah, ini menunggu antrian untuk disurvei oleh pihak asuransi. Ini ruangan untuk anak burung.
anak burung. Bapak bisa diterangkan ini anakan dari mana saja? Ini adalah hasil kebun dari Top MB Bird Farm. Peranakan dari Kian Santang, Amor, dan Gordon. Untuk anakan dari Top MB Bird Farm, kami selalu menggunakan ring. Ring untuk Santang, kita khususkan untuk warna hijau. Dan untuk anakan sendiri, kita menunggu 21 hari baru dipanen. Karena sudah bisa makan sendiri. Untuk makanannya, cacing, kroto, dan jangkrik. Setiap hari untuk perawatannya dijemur selama kurang lebih satu setengah jam untuk anakan. Oke, terima kasih ya. Iya.